Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Andreas Mario. Terima kasih udah mengunjungi channel gue. Pada kesempatan video kali ini gue mau buat perbandingan gitar yang menggunakan top solid cedar dan gitar yang menggunakan top solid spruce. Sebenarnya dalam video ini gue buat gak fair ya, karena senar yang dipakai beda jenis dan beda ukuran. Dan yang di solid cedar itu senarnya udah mau 1 tahun, dan yang di solid spruce senarnya baru gue pasang di seminggu yang lalu. Tapi nggak apa-apa, dalam kesempatan ini lu bisa lihat walaupun ada beda, walaupun senar mempengaruhi suara, tapi gue di sini mau lebih menekankan bahwa lebih penting itu karakter dari top body gitar tersebut itu yang paling pengaruh dalam suara gitar. Mau tahu seperti apa perbedaannya? Yuk langsung cek aja yuk videonya. Thank you.
Oke guys, gimana hasilnya tadi? Apakah kalian bisa mendengar suatu perbedaannya? Oke, gue kali ini mau simpulin sedikit aja. Ini yang gue rasain, yang karena gue mendengarin langsung dari kuping gue. Karena ada perbedaan ya, kalau pakai rekaman itu mau diedit atau natural tuh sedikit berbeda feel bermainnya atau feeling suara dari gitarnya itu. Jadi gue mau kasih tahu aja kalau yang solid cheddar ini ya, kalau gue mainin langsung itu suaranya agak seperti pada gitar pada umumnya, tapi dia suaranya agak lebih kenceng daripada gitar umumnya. Karena mungkin dari konstruksi desain dari IGS ditambah soal solid ya, jadi suaranya makin menggelegar gitu. Dan di solid cheddar ini yang gue paling suka itu bassnya itu paling nampol banget ya, nendang banget. Buat lo yang suka main bass apa tapping atau buat yang full power gitu, solid cheddar ini menurut gue rekomendasi banget. Dan untuk yang solid spruce, nah yang solid spruce ini sebenarnya agak sedikit berbeda pada gitar pada umumnya, terutama dalam gitar Ivan Guthrie Studio ini ya. Karena kalau lu mau cobain langsung itu suaranya beda banget, dia kayak suaranya bulet bulet padet banget, beda sama gitar umumnya. Gue nggak bisa jelasin kayak gimana bedanya, cuman kalau lu mau coba langsung bisa datang ke rumah gue. Karena kalau yang solid spruce ini dia, gue juga bingung ya, dia suaranya bisa bulet tebel padet gitu, tapi bassnya, kalau bicara bass gue masih suka sama yang topnya cheddar sih. Tapi untuk kayak main genjrengan itu spruce itu enak banget sih, sumpah. Ya jadi kesimpulan gue pada kali ini, kalau lu mau suka yang main genjrengan atau yang main melodi yang mellow, lu boleh pilih spruce. Tapi kalau lu suka yang barbar main gitarnya, yang tapping atau yang full power, cheddar itu sangat rekomendasi. Jadi mungkin sekian aja guys video dari comparison pada kali ini. Kalau ada pertanyaan atau apa boleh di komen. Oke, jangan lupa like videonya, subscribe dan share teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang lagi pada bingung mau beli gitar topnya apa bisa kalian saranin di video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. God bless you.